Jadi kali ini mungkin bakal jadi video vlog tipis-tipis gitu. Kayak hari ini aku memang memasang stripping untuk aerox di body X-nya itu. Cuman ya kita sambil jalan-jalan lah, jangan langsung ke videonya ya. Biar nggak bosan juga gitu-gitu langsung ke videonya. Kira-kira nanti modelnya tuh bakal kayak gini nih. Ini udah aku taruhnya ya. Biar apa gue gitu? Biar di motor aku nih di bagian sini nggak kosong. Soalnya kalau motor aku kalau gini doang nih, ini kayak kosong gitu. Jadi oh iya, emblem kemarin juga udah aku cabut emblem aeroxnya. Jadi kelihatan lebih clean juga kan. Ntar di sini tulisan aerox warna putih kayak gini. Terus ada garis-garis kayak gitu. Warna merah. Gimana menurut kalian? Tapi apa tulisannya aku tukar jadi aerox? Belarox aja ya? Enggak tahu juga ya, mungkin belarox bagus juga. We'll see. Oke guys, jadi aku nih udah jadi beliar. Kayaknya aku nggak langsung ke toko stripping, jadi aku mau main beliar dulu. Sebentar aja, mungkin abis nih aku bakal langsung ke toko stripping. Nggak tahu ya. Pun kenapa aku kasih tahu? Kan ceritanya ini juga kayak vlog gitu, jadi makanya aku kasih tahu. Nah ini guys, beliarnya di Aceh. Tempatnya ya biasa aja, 1 jam 25.000. Ini nggak ada beliar yang bagus-bagus di sini. Ini juga sebenarnya agak susah sih kok beliar, mesti diginiin lagi. Ini udah sampai di tempat stikernya. Itu lagi di cutting. Gak tau lah nanti gimana ya. Jadi ntar ini tulisan aerox, apa namanya? Tulisan aeroxnya warna putih. Terus ada garis gini warna merah. Kayaknya nggak jadi blarox deh. Cuman ya yaudah nggak apa-apa. Gak malu sebenarnya ngomong gede-gede di sini. Cuman ya yaudah lah nggak apa-apa. Nah ini dia videonya pas lagi dipasangin. Aku nggak berani ngomong di sini soalnya ramai orang, terus ya agak malu lah. Jadi ini stripping aeroxnya. Ini udah oke, udah pas di sebelah kiri ya. Tenang, ini nggak putih kok, ini nanti diganti merah yang putih ini. Ini baru sebelah kiri. Kira-kira kayak gini lah bentuknya. Oh bagus apa enggak ya? Nah ini dia videonya pas stiker bagian sebelah kanan dipasangin. Ya, jadi ini udah jadi semuanya strippingnya. Gimana nih menurut kalian? Ya simple sih, tapi lumayan nambah look. Karena apa? Tadinya di situ tuh kosong parah sih. Ini kalau look sebelah sini, kan jadi lebih rapi gitu. Gimana? Ada saran lagi nggak kalau untuk proper gitu? Kalau kalian punya saran untuk proper biar bagus gimana, silahkan komen di bawah. Kayaknya aku juga bakal lama proper. Kalian bisa lihat sendiri, ini bagus sekali kalau menurut aku ya. Sono Sharingan, omae wa doko made miete iru? Oke guys, lanjut dulu. Jadi ini udah hari kedua. Jadi vlog ini bakal ada dua tema, maksudnya dua bagian. Jadi yang bagian hari kemarin itu aku pasang stripping aerox. Hari ini aku bakal pasangin light tag sama bracketnya guys. Nah kalau kemarin kan aku masangin ini, sekarang aku bakal ganti tabung rem aku sama yang mereknya light tag guys. Jadi ini barangnya, light tagnya, sama ini bracketnya merek KTC guys. Ini yang bakal aku pasangin ntar di master rem ini. Nah jadi ntar si bracket ini ganti yang ini ganti ke sini. Wah udah nggak sabar sih aku, gimana sih ini looknya nanti. Buat kalian yang lagi nonton video itu jangan di skip, karena apa? Aku nggak banyak kali ngomong sini ngomong sana, jadi langsung ke videonya aja. Oh ya, jadi buat kalian yang belum subscribe juga tolong subscribe guys, bantu aku 10.000 pertama di YouTube, amin. Dan juga jangan lupa like. Semoga video ini bisa tembus 15 like lah ya. Makasih guys. Jadi ini kayaknya aku bakal langsung OTW ke bengkelnya lah ya. Oke, mari kita cus ke bengkel. Jadi kok nggak tau light tag? Masa aku nggak tau light tag sih? Kemarin bro, kok ningap botolan?
Botol. Botol minyak rem anjing. Botol minyak rem. Ada ya bata. Ini berdekat atau? Tak, oh, tak tolong nih jangan lecet tak. Oh jadi aing udah di bengkel bersama si bata. Mau langsung saja dipasang guys. Aik udah gak sabar, masalah udah 2 hari di rumah belum dipasang-pasang karena berikatnya gak sampai-sampai. Wih. Oh mata, indah li tak? Kayak muka wah. Bola taman kayak apa? Kayak apa jalan? Kayak muka wah, indah. Ini tupperware-nya cowok dong. Kalau cewek kan ada tupperware-nya, ini tupperware-nya cowok nih kalau muka wah. Bagus sekali. Gila, 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 gila. Bagus sekali, brother. Guys, jadi karena bracketnya ini umurnya 12, sedangkan baut kesini 14, jadi ini harus digedein. Gak PNP dong jatahnya. Ya sih, gak rame yang tahu. Agak geli juga misalnya taro di samping jalan dah. Kalau misalnya ada orang yang ngerti dipatahin sama dia, udah anjing kelar. Kok jangan pikir efek samping lu, pikir kekuatan. Yang penting jaga motor sih. Jadi pemasangan legtech-nya udah siap. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, subscribe anjing. Subscribe. Jadi ini aku bakal kasih cinematicnya dan video bakal habis. Makasih buat yang udah nonton. Salam gasin.